layar saat ada notifikasi di HP Realme. Jadi langsung saja berikut ini caranya. Kalian bisa buka yang namanya setelan. Kita pakai cara cepat saja supaya lebih cepat untuk video tutorial. Ketik layar di sini. Nanti setelah itu kalian cari saja bagian ini. Aktifkan layar untuk notifikasi yang ini. Nah, gulik ke bawah ada menu aktifkan layar untuk notifikasi, aktifkan. Atau kalau tidak sama, kalian bisa pilih tampilan layar kunci. Gulik ke bawah yang ini. Aktifkan layar untuk notifikasi. Nanti kalau ada notifikasi baru, layarnya akan bangun atau menyala. Silakan dicoba.